Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan kembali semula dalam Saf React. Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 5. Tak apa buang masa, jom kita tengok top 3 kita. Kenapa Moon kecewa? Aku tersingkir lah. Bukan agent. Oh, bukan outs. Oh, tiga orang yang kat bawah ha. Sibuk ah. Pergi dengan geng baru kau. Asal? Sebab dia tak nak join prank tu ke? Oh my god, Rudy dia memang simple minded lah. Hey. Oh, Kim ah. Kim dia macam neutral kan. Sebab Ali protect dia. Ali memang protect semua orang pun. Ali je yang serius. Macam pelik kan. Macam terbalik pula. Selalu yang lain yang serius. Kim. Comelnya. Tapi aku tak suka ship ni, okay? Aku tak suka ship ni. Alright. Aku mesti rasa Alisha dengan Ali. Ya, dia mesti jealous je kan. Oh no! Ya. Relax lah. Macam kena gigit semut je. So ni lah team untuk season ni. Microbug ni kan. Yang dibawa daripada season sebelum ni. Tak. Selalunya bila rosak, saya bagi ejen gitar je. Saya tak tahu pun kena buat apa. Ya, belajarlah maintenance. Kalau nak belajar, saya boleh tunjukkan. Kata ejen techno kan. Inilah ambil gadget awak. Nanti kita jumpa kat sana. Okey. Dia memang apa, opposite of Alisha lah. Alright. Of course again. Kami tengah tunggu ejen kita. Nak servis gadget sebelum pusingan seterusnya. Oh, saya boleh tengokkan. Kau tengok Alisha kat background tu. Ini kan kamu punya. Oh, ha. Told you. Biasa. Jom ablah. Tiba-tiba semak pula tempat ni. Aduh. Sekarang apa lagi? Sudah. Tiba-tiba blackout. Apa kamu dah buat? Comot cari apa? Tembus tempat sama? Lah, dia tem... Ice maker. Kai. Kai. Apa? Tolong aku dengan benda ni jap. Tak nak Sudahlah tu merajuk sebab benda kecil je pun. Kau tak nak cuba buka pintu ke? Apa guna sound wave dia? Saya tak tahu sangat sistem di sini. Takut nanti makin rosak pula. Entahlah kawan baru kau tu tolong. Kai pun satu kawan. Tak nak tolong. Kelakar betul. Budak-budak cyber memang... apa? Cetek akal? Jadi... aku nak bawa masa berkawan dengan loser macam dia ni? Loser? Takkan ni? Aku tak heran lah. Kalau tak heran, aku tak tahu lah. Sam ni dia macam... aku bukan tak suka dia tau. Tapi dia macam... awal lagi bro. Pelik. Kau tengok lah nanti. Aku akan... dia macam dia rasa dia cool tapi dia tak cool pun sebenarnya. Kau nak buat apa? Tak lah kuat mana pun Sam ni lah. Kau tak tahu apa-apa pasal aku. Tapi tak boleh lah garuk-garuk macam ni. Dah boleh berhenti kot. Apa? Betul. Betul cakap korang. Backstory? Alex lagi gak bisa tahan dengan korang. Balik training dengan beruang lagi bagus. Alex di Indonesia juga ke? Macam Indonesia celup je. Rasa dia orang hantar aku kat sini pun sebab nak aku belah. Sebab dia neuro, agent neuro yang lemah. Boyo pula. Nak bully-bully orang. Bully je semua orang sanjung. Sebab itulah dia macam cool tak cool. Aku boleh ubah cerita aku. Cuba kau berbaik dengan agent-agent muda kat sini. Kan? Apa kata improvekan diri kau? Belajar dengan dia orang. Tak kisahlah kita dari mana pun. Sekarang kau dah kat sini. Bagus Ali. Terbaik. Yap. Betul tak Rudy? Susah sikitlah dengan Rudy. Mengarut kan? Tapi kena bagi masa lah. Kita dah kenal dia macam mana kan? Yang dia dah lalui, mesti dia pesaing terkuat dalam arena ni kan? Taklah kuat mana. Awak cemburu ke?
Apa? Kenapa pula nak cemburu? Aku bukannya ada apa-apa dengan Ali. Oh, bukan. Maksud saya, sebab saya cakap dia pesaing tahu Amara. Maksudnya, memang ada lah. Lul! Betul, Alicia. Simple gila dia orang. Jangan merepek lah. Ya, of course lah Alicia akan deny kan. Deny the ship. Aku pergi dulu. Lagi. Benda ni perempuan-perempuan sembang ni. Kau silap. Aku saingan terkuat kau. Sebab Alicia anggap dia sebagai rival kan. Kejadian blackout hari ini sebenarnya adalah disengaja. Dirancang. Nak bagi dia orang develop. Peluang supaya lebih mengenali satu sama lain. Kita dengan markah tertinggi sekarang akan dapat memilih ahli pasukan masing-masing. Oh, top seat dengan low seat lah ni. Tapi bukan kau Ali. Markah kau kena tolak sebab comot. Comot buat apa? Dekat ni. Apa, kantin. So Ali tak dapat jadi captain. Alex jadi captain. Kamu semua akan. So Alex, Alicia dengan Kim. Saya saran. Masing-masing dah improve right, dengan microbug. Singko suruh kita orang test power dengan kau. Memang lagi power lah kan. Yup, memang lagi cekap lah. Jam kuat ni. Dia ni pun kuat juga. Itulah sebab dia pun kena inject juga. Intel? Siapa yang bagi intel kat dia? Ada orang dalam juga. Dia orang pun dia nak curi ke apa? Sementara tu ni pun tengok juga. Kan? Izuan dengan ni. Kau dah sedia? Joss. Extract. I guess Dos, apa, Dr. Akram nak extract microbug keluar. So dia tak kena kontrol dengan apa, Sinko. Menarik. Okay, so itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan episod ni, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di episod akan datang. Okay, kita dah nampak lah dia punya story dia dah makin menarik. Sebab kita ada 13 pihak pula kali ni. Kita ada pihak Rizwan dengan apa, Dos, and then kita ada pihak Sinko dan juga geng-geng dia lah yang lama. Lepas tu kita ada pihak Mata juga yang tengah on training, on arena tu, yang tak tahu apa-apa pasal mungkin ada second invitation, kita tak tahu. And so kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.